Konsumen dihimbau untuk membeli hasil pertanian lokal Bali guna menekan masalah yang berulang kali terjadi pada hasil pertanian di Bali, salah satunya terkait masalah harga dan pemasaran. Terlebih pasar atau konsumen di Bali sangat besar, seperti swalayan hotel dan restoran. Menurut Ketua HKTI Bali, Profesor Nyoman Suparda, perlu adanya kebijakan khusus untuk menekan pasar dan konsumen untuk membeli dan menggunakan hasil pertanian lokal. Dari sistem pasar yang ada, perlunya sistem informasi yang baik, serta sistem penataan konsumen melalui regulasi pemerintah. Maka akan terjadi suatu hubungan yang terkait antara kondisi para petani dan kondisi konsumen. Sistem penataan konsumen melalui tangan pemerintah, melalui regulasi gitu, maka akan terjadi suatu hubungan yang nyambung antara kondisi yang ada di petani dengan kondisi yang ada di konsumen gitu. Nah, ini saya kira yang perlu dikuatkan. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dipikirkan saja, tidak bisa dibicarakan parsial saja. Menurut saya harus ada upaya oleh siapapun juga, pihak manapun juga, pihak pemerintah, pihak yayasan, organisasi sosial, lembaga pendidikan tinggi bersama-sama untuk mendekatkan masalah-masalah yang masih ada ini. Nyoman Suparda menambahkan, apabila telah diserapnya komoditas hasil pertanian tersebut ke restoran dan hotel, tentunya para petani harus mampu menyediakan hasil-hasil pertanian yang berkualitas tinggi, serta konsisten menjaga atau menyuplai kebutuhan restoran dan hotel tersebut. Alit Setiawan.